Berikut ini kami tayangkan detik-detik serah terima jabatan sekaligus temu pisah pendeta resort yang baru di HKBP Resort Simanindo, Distrik 7 Samosir, dari Pendeta Nora Berliana Panjaitan STH kepada pendeta resort yang baru, Pendeta Santiwati Boru Sirait MTH. Acara temu pisah ini dilaksanakan di HKBP Simanindo pada hari Minggu, 28 Mei 2023. Dengan terlebih dahulu sebelum ibadah Minggu dilakukan serah terima jabatan di gedung gereja HKBP Simanindo, sekaligus penyerahan laporan pertanggungjawaban, pelayanan dan penandatanganan dokumen serah terima di hadapan Presis Samosir, Pendeta Renjustin Gultom STHMA yang juga selaku pengkhotbah dalam ibadah Minggu kali ini, dan hadir pula Sekretaris Distrik Pendeta John Henry Pasaribu STH di hadapan para saksi dan segenap parhalado HKBP Resort Simanindo, Distrik 7 Samosir. Setelah penandatanganan dokumen serah terima jabatan, dilakukan pula prosesi rombongan preses dan pendeta resort yang lama dan yang baru menuju gedung gereja HKBP Simanindo. Berjalannya barisan prosesi menuju gedung gereja, itu sebabnya dilakukan pula acara temu pisah di dalam ibadah Minggu kali ini. Jika melihat antusiasme jemaat, cukup banyak jemaat yang hadir memberangkatkan pendeta resort yang lama dan menyambut pendeta resort yang baru di HKBP Resort Simanindo kali ini. Berikut ini detik-detik serah terima jabatan dimulai dari pendeta resort yang lama, Pendeta Nora Panjaitan STH bersama Amang Gultom akan diberangkatkan menuju tempat pelayanan yang baru di HKBP Resort Tomok. Kemudian dilakukan pembacaan SK oleh Sekretaris Distrik. Mengingat sekitar 8 tahun 5 bulan lamanya, Inang Pendeta Nora Panjaitan beserta keluarga telah melayani di HKBP Resort Simanindo. Salam perpisahan yang penuh haru juga disampaikan oleh Inang Pendeta Nora Panjaitan STH beserta keluarga, mengenang kebersamaan selama ini di HKBP Simanindo. Kemudian adanya pengujak konon pendeta resort yang baru, Inang Pendeta Santawati Sirait MTH didampingi Amang Margasian Turi. Di hadapan Presis Samosir, Pendeta Renjustin Gultom STHMA diucapkannya Inang Pendeta Santawati Sirait yang beberapa dekade lalu tahun 1990-an pernah menjadi fungsional sekaligus uluan huria di HKBP Pangururan bersama dengan pendeta resort waktu itu, Pendeta Renjustin Gultom STHMA tahun 1990-an, dan akhirnya melayani bersama kembali di HKBP Distrik 7 Samosir. Sebelumnya, Pendeta Santawati melayani di HKBP Citra Raya sebagai pendeta resort di Distrik 21 Banten, serta dengan rasa gembira menerima sambutan dari para jemaat di HKBP Simanindo. Dimana ada temanku Tuhan mengalami di samping tinggal jantung mandok saldo senario di mana langsung pertandaan walau dia tak ulau memang dalam perwoto asura konon alai obatu asurati itu perlu nolong kuoto kita melalui sikok na di surat kami repos rohku kita na pun kita non berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan baik, boi kita erat tahun lingkong kuliah tahun. Di dalam khotbahnya, Presis Samosir juga meneguhkan jemaat sekaligus menyampaikan ucapan selamat jalan dan penuh sukacita untuk pendeta resort yang lama, Pendeta Nora Panjaitan STH dan keluarga dalam melayani di HKBP Resort Tomok. Sekaligus selamat datang kepada pendeta resort yang baru, Inang Pendeta Santawati Sirait MTH. Kiranya bersama dengan keluarga berlimpah sukacita melayani di HKBP Resort Simanindo dan mengembangkan pelayanan di Simanindo
sebagai salah satu lokasi prioritas pariwisata di Kabupaten Samosir. Kiranya dapat pula berkembang ke depannya bagi kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kita. Melayani bersama dengan segenap perhalado, Ama, Ina, dan Naposo Burung beserta guru-guru sekolah minggu melayani bagi kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kita. Begitulah sukacita menyambut pendeta resort yang baru dan penuh haru memberangkatkan pendeta resort yang lama dari Inang Pendeta Nora Berliana Panjaitan, STH, dan Inang Pendeta Santawati, Boru Sirait, MTH. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati. Horas, horas, horas.